Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat, para kekasih Allah yang berbahagia. Ada tiga hal yang membuat kita wajib membela Palestina. Yang pertama, karena kita adalah manusia. Anda tidak perlu jadi orang Islam untuk membela Palestina. Anda cukup menjadi manusia, itu sudah bisa menjadi alasan Anda harus membela Palestina. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan Israel laknatullah itu sudah mencederai naluri semua manusia. Rumah sakit dibom, rumah-rumah ibadah dimusnahkan, dokter-dokter dimutilasi, anak-anak yang tidak berdosa dihabisi. Apakah ini sikap manusia yang biadab? Maka kebiadaban harus dimusnahkan, karena itu betul-betul mencederakan kemanusiaan. Orang yang tidak bisa mengutuk Israel adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang kedua, kita harus membela Palestina karena kita orang Indonesia. Ada dua negara awal yang memberikan sokongan kepada kemerdekaan Indonesia. Yang pertama Mesir dan yang kedua Palestina. Mufti Palestina ketika itu Muhammad Amin Al-Husaini menggesa seluruh negara-negara Arab untuk menyokong kemerdekaan Indonesia. Dia berkata dengan kata-katanya yang luar biasa, "Nahnu la nata'affar an nahtarif al-istiqbal al-Indonesia." Kami tidak akan terlambat untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina! 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 Di saat Inggris tertidur, Amerika mendengkur, negara-negara barat tidak punya suara untuk Indonesia, Palestina lah yang berteriak tentang kemerdekaan Indonesia. Orang Indonesia yang tidak membela Palestina, kita ragui keindonesiaannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang ketiga, kenapa kita harus membela Palestina? Karena kita orang Islam. Luka di Palestina, darahnya ada di Pekanbaru. Duka di Palestina, laranya di Pekanbaru. Kematian-kematian yang ada di Palestina mencabut jiwa-jiwa orang yang ada di Pekanbaru. Israel! Hancurkan! Israel! Hancurkan! Israel! Hancurkan! Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita diragui dan tidak beriman orang mukmin yang tidak peduli dengan nasib sesamanya.
Andai kata kita masih punya benih iman walaupun sebesar zarah dalam jiwa, mari kita bela Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.